Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali memulai latihan di Bandung ya, setelah satu minggu lebih mengadakan aktivitas di Batam. Tim sudah pulang dan libur satu hari, langsung menggelar latihan lagi. Kali ini latihannya di lapangan Soccer Republik di Pasteur. Ya, kalian juga udah pada tahu ya, karena kami juga sering melakukan latihan di sini. Ada Ezra di belakang yang kemarin cetak gol indah pas lawan naon teh di Batam, Tanjung Pagar FC. 2 gol Ezra. Apa kabar Boboto? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang lagi usum hareng, usum tedamang, usum sakit, makanya jaga kesehatan lagi, jangan lengah. Kemarin juga beberapa anggota tim ada yang sakit seperti Coach Robert, yang seperti kita ketahui harus dilarikan ke rumah sakit ada gangguan kesehatan. Erwin, selamat pagi Win. Pagi Bobut. Bobut di mana? Begitu ceria, begitu bersemangat memulai latihan lagi. Semoga semangat seperti Bobut di mana ini menular pada pemain semua yang sebentar lagi akan menghadapi piala pramusim ya, piala presiden sama tentunya kompetisi musim 2022-2023. Tasikmalaya hadir sana, kumaha si Akang Ciro ayahnya ayah atau tiba saya tage ayah wae Ciro. Hah? Biasa sakit keuangan. Yo aslina usum pilek laras teh inha inhot aslina ayeuna nuju usum batuk pilek demam nya pokona mah segalana lah cuacanya lagi ini apa namanya tuh siapa itu di belakang ada bayangan hitam. Oh, ternyata ada Pak Digul. Kayaknya tuh kalau belum sarapan masih lapar. Oh udah, kamu bagi dahar weh. Pemain lagi jogging pemanasan sebelum digenjot nanti sama tim pelatih. Terus khususnya tim pelatih fisik Pak Yaya dan kawan-kawan. Waduh sarap sekali ini. Lupa saya tidak bawa kaca mata. Abah Obet kumaha, Tos Damang, Atos, Coach Robert kemarin sudah pulang dari rumah sakit. Namun sekarang masih masa pemulihan ya. Jadi tidak bisa hadir di lapangan karena sedang masa pemulihan. Mungkin besok atau lusa Coach sudah bisa memimpin latihan lagi. Doakan saja untuk kesembuhan Coach Robert. Inha inhot halus ngaran teh. Mana deui atuh ieu teh? Seueuran tuh nu nonton. Kudu seueuran atuh piraku. Mendukung Persib seetikan terame. Nanti ya kita kumpul lagi di stadion pas Piala Presiden setelah hampir 3 tahun menikmati sepak bola tanpa langsung ke stadion tuh ternyata tidak enak ya.
Ciawi Tasikmalaya hadir, sing sarehat resip, amin. Ciawi, Ciawi, Ciawi ini sebelah mana, alun-alun Ciawi atau rel kereta? Mang ai tempat latihan menang ngarokok teu nyan teu menang atuh. Jangankan di tempat latihan, di tempat umum yang lain juga jangan. Selain mengganggu kesehatan juga mengganggu orang lain, hasapnya, etikanya harap dijaga. Bagi yang suka merokok jangan sembarangan biar tidak mengganggu. Kang Teja kumaha sehat, kan masih cedera ya, tapi Teja sudah ikut latihan tuh di sana tuh. Lagi di treatment sama fisioterapisnya tim. Alhamdulillah cing disehatkan sadayana tim ofisial sarang pemainnya, amin Kang Fajar Ramawaki. Nuhun. Kita sabar mulai pertandingan Persib. Oh iya dong, saya juga tidak sabar, apalagi nanti ada penonton ya. Nah ini ada Ciro. Ada Victor. Nah bisa dekat kan kalau nonton live gini mah tuh. Di sana sedang ada latihan kiper. Jangan disapa, nanti sapa mah kalau lagi nyala. Saya kalau lagi latihan seperti ini, pemain tidak boleh diganggu. Ya, kita mepet ke sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton sesi live Facebook Persib sampai di sini dulu. Biar kalian tidak ketinggalan informasi, apalagi yang suka nonton live ya, jangan lupa nyalain notifikasinya dan follow semua apa sosial medianya Persib, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Agar selalu di apa diikuti perkembangan yang terjadi di tim Persib. Nyalain notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan informasi. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa tetap dukung Persib. Nanti mah bisa langsung dukung Persibnya. Terima kasih. Semoga aktivitas kalian hari ini dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.